yang ke-39, bab yang menceritakan tentang sifat tidur Rasulullah SAW. Kita baca hadis 259 dalam buku Purple. Mungkin lain dia punya apa nombornya kalau buku yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT Allah pilih kita pada petang ni. Kita dah berada pada 13 hari bulan Muharram, kan? Dah masuk hari putih. Hari ni, esok dan lusa. Siapa yang berpuasa pada hari ni dapatlah 3 kelebihan. Puasa hari Khamis, puasa hari putih dan puasa bulan Muharram. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung. Minta maaf tadi terlewat sikit, traffic jam yang luar biasa sikit dan internet pula problem dekat saya punya handphone. Jadi kita pergi terus pergi pada bab yang baru insyaAllah. Bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah SAW tidur. Betul? Kena baca dah ini? Kau dah baca? Dah tidur dah? Ada lagi sikit lagi. Okey. Kat mana eh? Hadis 260. 259. Wih, jauh sangat tu. Rasulullah tidur sehingga berdengkur. Betul? Ha, betul. Okey. Ya, yeah, betul. Selalunya saya tanda. Kenapa tak tanda ni? Okey. Okey. Alhamdulillah. Alright. Sebab yang ke-39, bab yang menceritakan tentang sifat tidur Rasulullah SAW. Kita baca hadis 259 dalam buku Purple. Mungkin lain dia punya apa nombornya kalau buku yang lain. Jadi kita terus bacakan hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bisan dari Muttasilin al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain amin. Qal haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana Abdurrahman ibn Mahdi, haddathana Sufyan an Salamata ibn Kuhail an Quraib an ibn Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafikha وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وفي الحديث قصة. Okay, apa dia? Riwayat daripada Sayyidina Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sehingga berdengkur, maksudnya mengeluarkan suara daripada mulut baginda. Dan dan apabila baginda tidur, memang biasanya baginda akan berdengkur. Kemudiannya Sayyidina Bilal akan datang dan memberitahu baginda sallallahu alaihi wasallam tentang masuknya waktu solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dan solat serta tidak berwudu. Okey. Solat dekat sini maksudnya solat subuh. Dan hadis ini menjadikan menyebabkan ada sebahagian daripada para ulama berbeza pandangan dengan kita yang bermazhab Syafi'i, mengatakan orang yang tidur kena berwudu, kan? Kalau kita tidur baring dah sampai dengkur lagi siap, kan? Maknanya kita kena berwudu baru boleh semayang. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan tidak, tetapi kita dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur mengatakan kita kena tidur. Kenapa? Kerana hadis ini menceritakan tentang khususiat ataupun keistimewaan Nabi SAW. Maksudnya Nabi sahaja yang kalau tidur tak payah wudu untuk solat. Beza dengan orang lain. Sebab apa Nabi SAW
Berbeza dengan kita, sebab dalam hadis disebutkan nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi, tanamu a'yununa, tidur mata kami, wala tanamu qulubuna, tetapi hati kami tidak tidur. Ini menunjukkan bahawasanya ini adalah keistimewaan para nabi. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidur, walaupun sampai berdengkur sekalipun, hati mereka tidak tidur. Ha, banding dengan kita, dengan hati-hati hilang sekali. Kan? Sedar-sedar dah subuh dah. Ha, itu pun wujur, sedar-sedar subuh. Takut-takut sedar lepas subuh dah. Ha, jadi, bezalah dengan kita. Kemudiannya, dalam hadis ini ada kisah. Ada kisah. Kisah kat mana? Nanti kita akan jumpa kisah ini dalam bab yang berikutnya. Bab ibadat Nabi SAW. Cerita tentang bagaimana Sayyidina Ibnu Abbas tidur dekat rumah ibu saudara beliau, Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah ni adalah isteri kepada Nabi SAW, Ummul Mukminin. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas tidur dengan dekat rumah makcik dia. Dan Sayyidina Ibnu Abbas ni muda lagi, budak lagi. Jadi ceritakan hadis ni Ibnu Abbas kan? Jadi Ibnu Abbas ceritakan hadis ni apabila beliau tidur di rumah makcik dia, aunty dia yang bernama Maimunah. Maimunah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi tu kisah dia, nanti kita akan bacalah dekat bab yang lain insya-Allah. So, tidur berdengkur ni sunnah. Okey, dia bukan sunnah tidur berdengkur. Bukan sunnah tidur berdengkur. Berdengkur ni bukan benda boleh buat-buat. Kan, bukan benda yang boleh pilih-pilih. Bukan boleh pilih untuk berdengkur. Tapi nak tunjukkan baru saja Nabi SAW pun tidur ada berdengkur. Dan Nabi SAW tidur dalam keadaan keletihan. Sebab kita pun tahu salah satu sebab daripada berdengkur adalah bila terlalu letih. Dan memang baginda SAW selalunya berada dalam keadaan yang terlalu letih. Sebab baginda mengutamakan orang lain berbanding dengan diri sendiri. Jadi Nabi SAW tidur tu sampai berdengkur, nak tunjuk penatnya Nabi. Itu antara pengajaran daripada hadis ni. Dan juga hadis ni juga menunjukkan bahawasanya kalau berdengkur tu bukanlah satu benda yang buruk, bukan satu benda yang makruh ke kan, ataupun tak elok lah, dikeji ke dan sebagainya. Kan ada perkara-perkara yang kita kata walaupun perkara tu perkara yang lumrah manusia buat, tetapi tak elok kalau kita biar-biarkan. Contohnya kalau menguap, menguap kan eloknya kita tutup, bukan biarnya wah macam tu kan, dia jadi tak elok. Walaupun kita kata biasalah manusia menguap kan, menguap ni bukan benda yang pelik, tapi dia ada baik dan buruk dia. Berlainan dengan berdengkur. Jadi bila berdengkur, Nabi SAW tunjukkan contoh bahawasanya Nabi pun, bukanlah Nabi sengaja berdengkur kan, tapi menunjukkan contoh teladan kepada kita semua bahawasanya berdengkur ni bukan satu benda yang negatif. Kecuali berdengkur dalam majlis ilmu lah, tengah-tengah kuliah tiba-tiba dia kacau fokus anak murid dan fokus ustaz sekali dan fokus kamera sekali. Tiba-tiba ada sound effect. Jadi itu problem lah. Jadi kalau berdengkur semata-mata itu bukan satu benda yang buruk sebenarnya. Cuma dari segi kesihatan dah pula, dari segi faktor kesihatan, ada orang punya berdengkur menunjukkan kepada ada masalah kesihatan. Yang itu pergi jumpa doktor lah. Sebab tak sebut pun kat sini macam mana nak pergi berdengkur. Jadi berdengkur ni pun ada macam-macam jenis kan? Ada yang dia tak ada kaitan dengan faktor kesihatan sangat pun, dan itulah yang berkaitan dengan Nabi SAW. Tapi ada berdengkur yang memang elok pergi jumpa doktor sebab dia ada masalah kesihatan. Jadi tetapi dari segi agama, dengkur tu sendiri tak ada masalah. Macam tu. Habis banyak pun orang kat sebelah je terganggu. Orang sebelah terganggu dan orang sebelah rasa, hai, kau diam boleh tak? Tetapi dalam apa namanya ni, dalam kita punya kehidupan ni, kita selalu melihat kepada hikmah dan sebagainya. Jadi bila pasangan berdengkur, satu hikmah besarnya adalah kita tahu pasangan tu ada sebelah kita dan dia masih hidup lagi. Ada orang bila pasangan dia tiba-tiba senyap, dia tiba-tiba dia cek hidung, nyawa lagi ke tidak ni pasangan aku ni, hidup lagi ke tidak dia ni, kan tiba-tiba senyap.
Ha, jadi sebab berpuluh tahun kahwin, pandangan dia berdengkur setiap malam. Tiba-tiba senyap. Kan? Ay, ini kenapa pula ni? Ha, risau pula dia. Jadi bila dia berdengkur tu, maknanya hidup lagi dia. Ha, macam tu je lah. Banyak tengok dari sudut yang positif. Ha, bahkan mungkin ada sebagian kita yang suami dah tak ada. Mungkin rindu dengkuran tu. Ha, jadi dulu-dulu tak suka dengan dengkur. Tapi sekarang rindu pula bunyi dengkur tu. Ha, jadi maknanya kita tengok dari sudut yang positif, kan? Ha, dalam bab dengkur tu. Memang betul pun ada orang berdengkur pun kuat sungguh. Kan? Saya pernah ada jiran saya. Dan kita kalau duduk dekat luar rumah, dekat depan. Dekat depan luar rumah tu, kita bersembang dengan kawan-kawan. Tiba-tiba dengar bunyi almari kena tolak. Oh, kan? Dia tolak. Kan? Padahal kita duduk kat luar tu, jauh. Kan? Kat depan. Luar daripada pagar. Kan? Tapi lepas tu kita ingat apa benda lah tengah-tengah malam tolak mari ni. Kejap lagi bunyi lagi. Kejap lagi bunyi lagi bunyi. Oh, dengkur rupanya. Kan? Kita boleh fikir, ya Allah, macam mana isteri dia? Kan? Maknanya kita kat luar ni pun bunyi mengganggu. Terganggu. Macam mana katnya orang sebelah ni? Kan? Jadi, berdengkur tu sendiri bukan satu benda negatif. Cuma kalau teruk sangat, kena carilah dia punya solution. Okey. Seterusnya, hadis yang berikutnya, Rabi' An-Nuqal, حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. Bila Nabi SAW pergi kepada tempat tidur baginda, baginda menyebutkan, ini satu lagi hadis, ya, dulu-dulu kita dah baca dah hadis bacaan-bacaan sebelum tidur. Tapi ini salah satu daripadanya. Nabi SAW sebut, Alhamdulillah illazi at'amani, at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang bagi makan pada kami, yang bagi minum pada kami. Dan ini perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita. Wa kafana wa awana. Nabi sallallahu Allah Taala, segala puji bagi Allah Subhanahu Taala yang telah kafana, memberikan cukup pada kami. Wa awana, memberikan tempat tinggal untuk kami. Ya, kafana ni dia dua makna, satu cukup untuk keperluan kami dan juga menghalang daripada keburukan-keburukan berlaku pada kami. Ha, perkataan kafa ni dia dua makna dia ada. Okey. Kafana wa awana. Awana, memberikan tempat tinggal pada kami, tempat tidur untuk kami. Jadi kami tak adalah menjadi gelandangan, tak adalah hidup terbiar seperti binatang di tengah padang pasir, di tengah hutan dan sebagainya. Fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wi. Berapa ramai orang yang tak ada tak kecukupan dan tak ada tempat tinggal. Nah, jadi maknanya kenapa bersyukur pada Allah? Alhamdulillah sangat. Sebab Allah Ta'ala bagi aku macam-macam. Allah Ta'ala bagi aku kecukupan dan Allah Ta'ala bagi aku tempat tinggal. Sedangkan berapa ramai orang yang tak ada kecukupan dan juga tak ada tempat tinggal. Kan? Dan juga tak ada perlindungan. Bila kita sebut tadi kafar tadi, antara maknanya adalah perlindungan. Jadi, bila kita sebutkan tadi tentang syukur ni, memang kita boleh, salah satu daripada cara untuk kita ingatkan diri kita untuk bersyukur adalah kita tengok pada orang yang lebih rendah daripada kita, kan? Orang yang lebih lemah daripada kita. Jadi bila kita syukur macam tu, bila kita ingat macam tu, kita akan lebih bersyukur. Macam kalau kita baring, walaupun katalah tilam tu tilam lama, tilam tu dah melekuk dah, kita rasa sakit pinggang aku tidur kat sini. Tapi bila kita nak tidur, kita sebut Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi aku cukup, Allah Ta'ala bagi aku tempat tinggal, kan? Ada bumbung, ada dinding, ada apa semua. Dan berapa ramai orang yang tak cukup dan tak ada tempat tinggal. Jadi bila kita sebut macam tu, kita jadi orang yang bersyukur. Hilang kita punya komplain tadi. Komplain tu hilang. Ini cara Nabi SAW. Ya, cara Nabi SAW memang sebutkan begitu. Jadi, dan Nabi pun suruh, kan, tengok kepada yang lebih rendah daripada kalian. Jangan tengok yang lebih tinggi daripada kalian. Dari segi nikmat Allah Ta'ala, tengok pada orang yang lebih rendah daripada kita. Jangan tengok pada yang lebih tinggi daripada kita. Nanti kita jadi orang yang kurang bersyukur. Tengok pada yang lebih rendah daripada kita, kita akan jadi lebih bersyukur. Jadi ini antara bacaan yang Nabi SAW baca untuk menambahkan rasa syukur. Kita boleh sebut bahasa Melayu, kalau tak nak sebut bahasa Arab pun.
Kan kita boleh sebut bahasa Melayu. Sebut alhamdulillah, Allah bagi aku cukup, Allah bagi aku tempat tinggal. Berapa ramai orang tak ada kecukupan dan juga tak ada tempat tinggal. Kita sebut macam tu, ingatkan diri kita. Kadang-kadang kita kan nak komplain macam-macam. Bantal kurang ketebalan pun dah komplain dah. Padahal bantal ada, berapa ramai orang yang bantal pun tak ada. Tilang, kipas, aircon. Kadang-kadang aircon lambat servis sikit pun kita dah komplain dah. Tak sejuk sangat aircon ni. Ayolah, macam padahal ada lagi dia punya hawa dia tu, cuma tak cukup sejuk. Ada macam-macam lagi lah kita nak komplain tu, nak komplain ni dan sebagainya. So Islam ajar kita untuk tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Berapa ramai orang yang lebih dahsyat lagi daripada kita. Okay, seterusnya. Ni apa ni? Kami pernah pergi camping dan salah seorang rakan kami memang berdengkur. Ia memang kuat sampaikan esok paginya. Ada yang ngadu. Ingatkan malam tadi ada khinzir datang area camping. Tapi bila suruh-suruh tak ada. Kesian member tu malu. Allah. Tak apalah. Dia macam ni. Kalau kita takut ada khinzir ke jadi suluh dan sebagainya, tu betul lah. Itu benda yang baik. Tapi antara adat yang kurang baik di kalangan kita adalah jadikan berdengkur tu sebagai bahan gurauan, bahan nak ketawakan orang. Kan, ketawakan orang. Jadi macam, wih, kau ni, semua ramai-ramai ketawakan dia. Jadi tu tak bagus lah. Kita jatuhkan air muka dia. Kalau kita cerita macam ni, tak apa. Kan, sebab orang semua tak kenal. Kan, orang semua tak kenal, tak apa. Kita tak jatuhkan air muka dia. Masalahnya kita ni sama-sama ni, duduk 7-8 orang, bahankan seorang tu sebab dia punya berdengkur. Sedangkan mungkin dia punya solat lagi bagus daripada kita. Solat malam yang lebih bagus daripada kita. Ya, waktu dia berdengkur tu kita baru nak tidur. Tantang dia bangun lagi awal daripada kita, kita masih berdengkur, dia tengah sembahyang. Jadi sebenarnya dia lagi bagus. Yang dia berdengkur awal tu sebab dia nak bangun awal. Yang kita dengar dia berdengkur sebab kita tidur lambat, kita bangun lambat. Maknanya dia lagi mulia di sisi Allah banding dengan kita. Jadi buat apa kita nak mainkan dengkuran dia? Jadi itu antara budaya yang kurang baik, nak memalukan orang atas dengkuran. Okay, hadis berikutnya. Nabi Anuqal, haddasana al-Husayn bin Muhammad al-Hariri, haddasana Sulaiman bin Harb, haddasana Hammad bin Salamah, an-Humayn, an-Bakr bin Abdillah al-Muzani, an-Abdillah bin Rabah, an-Abi Qatadah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shiqqihi al-ayman wa idza arrasa qubayla as-subhi nasaba zira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffih. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berhenti atau turun daripada permusafiran baginda, idza arrasa, arrasa maksudnya berehat daripada bermusafir. Maksudnya turun daripada apa dipanggil tu, kuda ataupun unta yang baginda tak baginda tunggang. Baginda turun, idza arrasa turun waktu malam ya, untuk berehat atau waktu malam nak berehatlah. Ittaja'a ala syiqqihil aiman. Baginda akan berbaring di sebelah kanan baginda. Baring ke arah kanan ataupun limbung kanan. Okey. Dan disebutkan di sini bila Nabi SAW pusing ke kanan dalam hadis ni, maknanya Nabi pusing ke kanan tu memang seluruh badan baginda ke kanan. Dan disebutkan juga baginda akan jadikan apa-apa macam batu, macam batu bata gitu tu dijadikan sebagai bantal baginda. Kemudiannya wa idza arrasa qubayla subhi, kalau baginda turun tu dah dekat-dekat dengan subuh, dah dekat dengan subuh, maka nasaba zira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffi, baginda akan tegakkan lengan dan letakkan kepala baginda pada tapak tangan baginda. Maksudnya baginda baring tu bersandar macam tu kan, hanya diletakkan lengan dekat atas dan begitu. Apa hikmah dia rasanya agak jelas. Sebab dah dekat subuh, bila buat macam tu lagi mudah bangun. Lagi mudah untuk bangun untuk solat subuh. Berbanding dengan kalau tidur betul-betul macam yang awal tadi tu.
Dan ini juga menunjukkan bahawasanya kita, bila kita tidur, kita jangan terlampau-lampau sangat apa, mencari kerehatan, mencari satu perkara yang menyebabkan kita boleh tidur menyenyak. Sebab risau, susah bangun. Susah bangun. Lagi-lagi kalau dah lewat-lewat malam. Kalau dah lewat malam, dah pukul 4 pagi baru nak tidur. Jadi jangan tidur dekat tempat yang terlampau nyenyak. Takut nanti susah nak bangun subuh. Biar kita tidur tempat yang kita mudah bangun. Contohnya, memang kita ngantuk, kita tidur betul-betul atas sejadah. Habis kita. Ya. Melainkan dia kata, taklah ustaz, tidur atas sejadah lagi nyenyak. Dengan telekung lagi. Contohnya kan. Tapi, carilah tempat yang lebih mudah untuk bangun. Berbanding dengan kita cari tempat yang senangkan tidur. Ini kalau kita tidur di lewat malam. Jadi ini antara sunnah. Sunnah. Kita boleh niatkan macam tu. Niatkan sunnah. Mungkin sebahagian daripada kita dah buat dah. Dan kita dah buat dah sebelum ni. Cuma kali ni kita belajar, kita dapat niatkan ikut sunnah. Gitu. Dan sebelum daripada ni mungkin buat dah. Kita dah dekat subuh dah ni. Kalau aku tidur dalam bilik atau tindam, wish, susah bangun subuh ni. Contoh. Jadi kita pun tidur je atas jadah ni. Kan? Sebenarnya sebelum ni kita buat dah. Tapi sekarang kita bila belajar, Nabi ada buat macam tu, maka kita dapat pahala. Kenapa aku buat macam ni? Sebab Nabi pun buat macam ni kan? Tak adalah Nabi baring atas jadah. Tapi nak cerita ni pengajaran kat sini kan? Cari cara yang tak berapa selesa untuk tidur. Supaya senang bangun subuh. Ya. Macam mana? Alibasi. Okay, sebab kita cerita tadi tidurnya tu kan. Itu bangun-bangun nak semayang. Kalau kita tidur atas jadah macam mana pula kan? Nanti kotor pula. Ataupun kain telkung ke. Dia macam ni. Ailio ni dia ada berapa jenis? Dia ada ailio yang dia memang keluar daripada mulut kita semata-mata. Kalau dia hanya semata-mata keluar daripada mulut kita, itu dia tak dipanggil sebagai ailio basi yang menjadi najis. Dia tak jadi najis. Ailio kita ni bukan najis. Ailio bukan najis. Jadi kalau kita ludah sekalipun, dia tak jadi najis. Kalau contohnya ailio kita kena pada baju kita, kena pada tangan kita, dia tak jadi najis. Yang jadi najis apa dia? Yang keluar daripada dalam. Jadi kalau keluar daripada dalam, ya, dia menjadi najis. Dia macam muntah. Muntah najis. Tapi dia kena keluar daripada dalam. Yang keluar daripada dalam tu baru najis. Biasanya yang keluar daripada dalam ni warnanya pun berubah. Dia bukan sekadar warna macam warna yang new biasa. Dia akan ada warna yang lain. Warna kehijauan contohnya. Jadi dia bukan semua ailio tu adalah najis. Dan yang biasa ailio ketika mana kita tidur, keluar ailio dekat bibir, biasanya tu bukan ailio daripada dalam perut. Biasanya tu daripada mulut kita je. Dia akan terkeluar melalui kilang ailio kita, dia akan keluar dekat point-point yang keluarkan ailio tu. Dia akan keluar kat situ, kan? Kat belah dalam tu dia keluarkan ailio. Sebab dia nak memproses makanan yang ada dekat mulut kita. Biasanya begitu. Lagi-lagi kalau kita sebelum tidur tu dia makan. Jadi memang Allah Ta'ala jadikan secara automatik dia keluar untuk proses. Jadi kalau kita tak gosok gigi, salah satu daripada masalah dia adalah benda tu akan berkumpul dan dia akan memudahkan naiknya cavity. Jadi dia sebenarnya ideal. Dia bukan keluar daripada dalam ni. Dia bukan keluar daripada dalam ni. Dia memang keluar kat situ. Yang keluar daripada dalam ni dia macam dia keluar betul-betul daripada dalam. Dia keluar daripada dalam, keluar. Yang itu yang boleh jadi najis. Jadi tak adalah perlu maknanya setiap kali kalau kita nampak macam ada ailio keluar, dia kena dekat sejadah ataupun telkom, terus kita kata oh ni najis ni. Tak mesti jadi najis. Tengok pada warna dia. Dan saya berbual dengan doktor, dia kata kalau ailio tu keluar daripada dalam, biasanya orang tu ada sakit lah. Adalah penyakit yang menyebabkan boleh keluar daripada dalam perut dia. Keluar balik. Paling tidak ada gas lah kan, yang tolak keluar balik. Tapi secara normalnya, manusia secara normal tak.
Kerana namanya air liur yang keluar tu bukan najis. Okay, soalan sama macam dekat dalam Facebook. Mocik Zah tanya soalan. Sama je. Iaitu macam mana kalau baby pula? Kalau baby dia panggil muak ataupun menjeluak. Dia terkeluar. Apa yang baru lepas dia menyusu. Yang itu salah satu daripada dipanggil excuse, keuzuran. Keuzuran daripada perkara-perkara yang najis. Tapi kalau betul-betul muntah daripada dalam perut tu, itu najis. So kita kena differentiate lah antara muntah dengan menjeluak ataupun muak. Muak ataupun menjeluak ni dia punya susu tu tak masuk, kan? Dia terkeluar balik. Jadi yang itu antara yang dimaafkan. Itu tak dikira sebagai najis. Jadi kalau dia kena dekat kettle cone, contohnya kita pegang dia, kita bagi dia burp, contohnya kan. Baby tu kita bagi dia burp, keluar. Kan? Lepas tu kita pun lap aje. Mungkin kita lap pakai wet tissue ke contohnya. And kita lap, kita sembahyang. Boleh. Walaupun kita tak basuh dengan air. Kalau najis, kita mesti basuh dengan air. Tak cukup dengan tisu. Kan? Air tu kena mengalir. Jadi tisu tak cukup. Tapi sebab benda tu termasuk daripada perkara yang dimaafkan. Antara najis yang dimaafkan adalah susu yang keluar daripada baby yang baru lepas menyusu. Okey, terus kita pergi kepada bab yang berikutnya. Bab yang ke-40, bab yang menceritakan tentang ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ibadat ni kalau kita perhatikan, dia datang betul-betul lepas bab tidur. Nak tunjukkan apa sebenarnya? Nak tunjukkan bahawasanya Nabi SAW tidur tu pun untuk ibadat. Nak menguatkan diri untuk ibadat. Untuk menyempurnakan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuannya memang untuk ibadat. Dan ibadat itu pula untuk menghinakan diri, tawaduk depan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dekat sini ada banyak hadis. Dalam bab ini ada 24 hadis cerita tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu-satu. Rabi anukal hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bishr bin Ma'ath qala hadatsana Abu Awana an Ziyad bin Alaqah an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamah. Faqila lahu atatakallafu hadha waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan shakura. Hadis ni agak popular sebenarnya. Hadis yang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat bersungguh-sungguh sampai bengkak kedua-dua tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam kerana banyaknya berdiri. Lama sangat berdiri sampai bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjukkan betapa dahsyatnya baginda beribadat walaupun sampai susah begitu sekali. Susah macam mana pun baginda buat. Okey. Maka dikatakan kepada baginda, banyak ada sahabat-sahabat besarlah. Ada riwayat kata yang tanya ni Saidina Umar. Sahabat besar. Dia jarang sahabat kecil nak tanya soalan macam ni. Sahabat yang besar tanya. Adakah engkau memaksakan diri ataupun maknanya mengapa engkau memaksakan diri begini? Sampai gini sekali engkau buat susah macam ni sekali. Ini bukannya kita kata sahabat tu mempelikkan Nabi ke tak, tapi sahabat dia pelik, kan? Jadi dia tanya. Maka dan juga waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sedangkan Allah Ta'ala dah ampunkan dosa engkau yang terdahulu dan terkemudian. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala dah ampunkan segala macam. Kalau lah Nabi SAW ada salah sekalipun dah diampunkan oleh Allah SWT. Tetapi Nabi SAW maksum, Nabi maksum.
Maknanya daripada sini kita faham bahawa yang dimaksudkan dengan dosa bukan dosa sebenar-benar dosa, tetapi sebab kekurangan sebagai seorang manusia. Nabi SAW tidak terlepas daripada kelemahan manusiawi. Jadi Nabi baginda adalah manusia yang paling sempurna. Tapi ada kelemahan dari sudut contoh. Contoh disebutkan, Nabi SAW mungkin agak penat, letih. Ini kelemahan manusia. Ada rasa letih, ada rasa ngantuk. Jadi Nabi SAW ada waktu tidur. Jadi bukan Nabi beribadat 24 jam ataupun semayang 24 jam. Ada waktu Nabi makan, ada waktu Nabi pergi toilet. Maknanya, jadi kelemahan-kelemahan manusiawi ni, maka Nabi minta ampun juga. Maknanya pengampunan ni, dia bukan hanya pengampunan dosa semata-mata. Yang kita kata dosa buat maksiat. Dan yang itu memang tak ada pada Nabi. Tak ada pada Nabi SAW. Sebab Nabi memang maksum. Jadi yang ada apa dia? Yang ada adalah pengampunan daripada kekurangan. Kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan manusiawi. Okey. Apa jawab Nabi SAW bila ditanya? Maka baginda jawab, afala akunu abdan syakur. Tak boleh ke aku menjadi hamba yang bersyukur? Tak sepatutnya ke aku menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya walaupun dah diampunkan pun tetap bersungguh-sungguh melakukan ibadah kerana itulah tanda kesyukuran. Okey. Bagi Nabi SAW, tak ada masalah untuk ibadat sampai gitu sekali. Sebab apa? Sebab baginda sempurna dan baginda takkan bosan. Bagi kita manusia yang lemah, yang tu kena jaga-jaga. Jangan lebih sampai kita bosan. Sebab dalam hadis Nabi SAW beritahu, Allah Ta'ala tidak akan bosan sampai kalian bosan. Allah Ta'ala akan bagi rahmat dia, bagi, sampailah kalian yang bosan. Takut-takut, boring lah, hari-hari buat benda sama, tak mati-mati pun lagi. Bukan minta mati, tapi kan, aku duk ulang, buat ni tak habis-habis. Aku nak tukar sikit lah, tak payahlah pula hari ni buat. Kan, hari-hari baca Quran, hari ni tak nak baca Quran pula. Kita yang bosan. Jadi kena jaga juga, kan, jaga juga kita punya pace tu supaya kita tak mati di tengah jalan. Jangan melampau-lampau sangat, paksa diri. Bukan maknanya jangan paksa langsung. Memang manusia ni, kita ni memang kena paksa sebab kita punya nafsu ni, kita kena lawan. Jadi memang kena ada bentuk paksaan. Tetapi jangan melampau dalam memaksa. Jadi kalau melampau dalam memaksa, nanti kita sendiri yang akan bosan. Jadi Nabi SAW sampai bengkak-bengkak kaki, maknanya memang paksa tu. Tapi itu tak ada masalah pada baginda. Pada kita memang kita kena jaga sikit. Kalau dah sampai sakit, memang kita kena jaga. Dan Nabi SAW berusaha bersungguh-sungguh tu dijadikan sebagai tanda kesyukuran. Sebab syukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita pun tahu yang kita tak mungkin dapat syukur sehabis-habisnya ataupun selengkap-lengkapnya. Mana mungkin? Mana mungkin kita dapat bersyukur pada Allah dengan selayaknya? Sebab Allah sentiasa bagi kita. Jadi kalau kita syukur banyak-banyak kali pun tak komplit juga. Sebab pemberian Allah Ta'ala ni berterusan. Jadi bila kita lakukan ibadah, ibadah kita ni kenapa kita buat? Kerana bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Sayyidina Ali pernah kata, ada orang dia buat ibadat sebab dia nakkan sesuatu. Maknanya nakkan syurga, nakkan balasan. Jadi Sayyidina Ali kata, di ibadat orang berniaga. Macam ni ibadat orang berniaga? Nak untung, kan? Buat sesuatu untuk dapat untung. Ada orang, Sayyidina Ali kata, beribadat kerana takutkan sesuatu. Maka Imam Sayyidina Ali kata, ini adalah ibadat seorang hamba. Maknanya dia buat tu kerana kena paksa. Kalau tak buat, tak semayang, nanti dosa, sunatku. Contohnya, kan? Yang tadi, aku semayang sebab apa, syurga. Jadi ada orang takut, jadi kena paksa, kena paksa, kena paksa.
Maknanya kalau hamba dengan tuan dia, kalau hamba tu tak nak buat apa yang tuan tu suruh, mungkin tuan tu akan pukul dia dan sebagainya. Jadi dalam keadaan takut ataupun tanggungjawab semata-mata, dia buat. Yang ketiganya, Sanadi kata, ada orang beribadat kerana bersyukur. Ibadat tu ibadat syukur. Dan orang macam inilah orang yang merdeka sebenarnya. Inilah dia ibadat orang yang merdeka. Kan? Kenapa dia beribadat? Sebab syukur nikmat Allah Ta'ala banyak sangat. Kenapa kau sembahyang banyak ni? Sebab aku syukur nikmat Allah sangat banyak. Aku sembahyang banyak mana pun sembahyang tak cukup lagi syukur aku pada Allah. Ha, dia cakap macam tu. Ha, ni orang yang betul-betul merdeka. Ha, dia betul-betul merdeka. Dia tak ada lah kata okey. Apa, bukan sebab nak, bukan sebab tak nak. Ha, bukan sebab nak balasan, bukan sebab tak nak ancaman ataupun balasan buruk. Ha, bukan dia tak, bukanlah dia tak nak langsung kebaikan. Ha, bukanlah dia tak nak langsung apa terhindar daripada ke apa azab Allah Ta'ala dan sebagainya. Bukan. Dia tentulah ada benda-benda tu, tapi niat dia paling besar adalah kerana syukur pada Allah Subhanahu Ta'ala. Ini orang yang betul-betul mereka. Dia tak ada kena ikat-ikat, tak ada kena paksa-paksa dan sebagainya. So Nabi SAW tunjukkan contoh, afala akunu abdan syukura. Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Ini juga sebenarnya menyebabkan kita rasa betapa jauhnya kita. Kan kita yang dosa banyak tapi masih lagi cukup malas untuk beribadat. Ya? Kita masih lagi rasa nak nak buat ibadat tu masih berkira lagi kadang-kadang. Nak buat ibadat tu masih lagi kalau tadi dah semayang dah. Rasa macam tu. Dah sedekah macam tu juga. Bila baca Quran pun macam tu juga. Sedangkan kalau kita jadi hamba yang bersyukur, Nabi SAW sampai bengkak-bengkak kaki. Aduh. Kan? Malu kita sebenarnya. Malu kita. Nabi boleh buat gitu sekali. Sedangkan baginda sudah sudah diampunkan dosa-dosa. Okey. Hadis berikutnya. Wabi anhu qal haddatsana Abu Ammar al-Husain bin Huraith أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Sama macam tadi juga sebenarnya. Cuma yang ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW salat sehingga bengkak kaki baginda. Lalu dikatakan kepada baginda, engkau buat benda ini sedangkan telah datang kepada engkau bahawasanya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa engkau yang terdahulu. Maka Nabi SAW jawab macam tadi juga, afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Seterusnya, hadis berikutnya pun sama juga. Lebih kurang macam tadi juga. Haddatsana Isa ibn Uthman ibn Isa ibn Abdurrahman al-Ramli haddatsana ammi Yahya ibn Isa al-Ramli anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu yusalli hatta tantafikha qadamah fayaqulu taf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qal afala akunu amdan shakura. Okay, sama macam tadi ya. Lebih kurang sama juga makna dia. So, kita pergi pada hadis yang berikutnya. Baru yang ada berbeza sikit. Wabi anuqal haddathana Muhammad bin Bashar, haddathana Muhammad bin Ja'far, haddathana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad bin Yazid, qal sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Faqala kana yanamu awal al-lail. Thumma yakum. Fa'idha kana minas sahari awtar. Thumma ata firashahu. Fa'in kana lahu hajatun. Alamma bi ahli fa idza sami'a al-adhan wa thab wa fa in kana junuban afada alayhi min al-ma' wa illa tawadda wa kharaja ila as-salah. Aswad bin Yazid berkata, aku bertanya Aisyah, Sayyidatina Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha, tentang solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Maknanya bila Nabi solat malam,
awal waktu ke, tengah ke, hujung ke, macam mana? Lalu disebut oleh Sayyidatina Aisyah, kana yanamu awal lail, baginda akan tidur pada awal malam, kemudiannya baginda akan bangun. Ya, bangun tu bukan dekat hujung, bukan dekat awal, maknanya dekat tengah-tengah. Summa yakum fa iza kana min as-sahar autar, apabila dah waktu lewat, waktu sahur, maknanya waktu dah dekat-dekat subuh, baginda akan berwitir. Maknanya baginda solat sampai dah dekat waktu sahur, baginda akan berwitir. Dan kita pun tahu witir disunatkan pada penghujung solat. Kemudiannya lepas witir, baginda akan ke tempat tidur baginda. Maknanya ada waktu rehat sikit antara waktu witir dengan waktu solat subuh. Itu memang sunnah. Ya, maknanya Nabi SAW bukan solat malam sampai azan subuh. Bukan, dia ada gap sikit waktu. Ya, ada ruang waktu antara waktu solat yang terakhir dengan waktu subuh. Apabila baginda SAW mempunyai hajat, baginda SAW akan mendekati keluarganya, yakni isteri-isteri baginda. Ini maknanya hubungan suami isteri. Ya, cuma bahasa dalam bahasa Arab ni dia gunakan bahasa yang sangat lembut sebenarnya. Ya, kata mendekati isteri baginda, mendekati. Okey, apabila mendengar azan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan melompat bangun, bukan terlompat, melompat. Wasaba. Terlompat ni macam terkejut, ya. Bukan terlompat, melompat bangun. Maksudnya segera bangun. Ya. Bila dengar azan, baginda akan cepat-cepat bangun. Sekiranya baginda berada dalam keadaan junub, baginda SAW akan menuangkan air ke atas baginda, iaitu mandi. Mandi wajiblah. Kalau tak ada, maka baginda akan berwuduk dan keluar menunaikan solat. Dalam maksud kat sini, baginda menunaikan solat selepas baginda akan menunaikan solat dua rakaat qabliyah subuh dulu. Okey, maksud kat sini, kalau kita tengok Nabi SAW memang cepat-cepat lah bangun untuk solat subuh. Tak apalah, lambat lagi lah, snus dah dulu. Macam tu. Tapi Nabi tak ada snus-snus lah. Dengar je bunyi azan, terus melompat bangun. Pergi solat tu selepas solat subuh, solat sunat subuh dekat rumah dulu. Nabi SAW biasa solat sunat fajar tu dekat rumah. Lepas solat sunat fajar, baru baginda pergi ke masjid. Ini kalau masjid dekat dengan rumah kita, bolehlah buat macam tu. Tapi kalau masjid tu jauh, pergilah solat sunat dua rakaat tu dekat masjid. Ya? Orang lelaki lah. Orang perempuan boleh kalau nak pergi. Tapi tuntutan tu pada orang lelaki. Lepas tu yang disebut kat sini, baginda berwuduk, lepas tu keluar solat. Tadi hadis kita baca, Nabi tak wuduk. Kan? Tadi kita baca hadis tadi, Nabi tak wuduk. Terlepas bangun tidur, tak wuduk, terus solat. Kat sini, wuduk pula. Jadi, antara jawapan para ulama adalah tajdid wuduk, memperbaharui wuduk. Jadi, walaupun Nabi SAW wuduknya tak batal pun, baginda memperbaharui wuduk. Dan memperbaharui wuduk tu hukumnya sunnah. Okey. Ada soalan setakat ini? Tak ada. Okey. Macam mana zikir sebelum tidur? Zikir sebelum tidur. Ya. Haa. Itu kalau risau tak bangun malam. Kalau risau tak bangun malam, maka witir terlebih dahulu. Tapi kalau kau nak bangun malam,
maknanya pasti boleh bangun waktu malam tu kan, di hujung malam, maka lambatkanlah witir. Ha, memang betul dalam satu hadis yang Nabi pesan tiga perkara. Ha, salah satunya adalah berwitir sebelum tidur. Ha, maknanya witir tu pada penghujung juga. Cuma penghujung tu solat, lepas tu witir, lepas tu tidur. Ha, jadi memang betul, itu kalau kita tak ada nak bangun malam, ataupun kita ni jenis susah nak bangun malam. Ha, dah set jam pun tak bangun juga. Memang kita ni memang macam tu. Jadi, ataupun mungkin terlampau letih. Kan, malam tu penat, ya Allah, kan, macam-macam lah. Jadi, kita witir dulu. Witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Kalau pun kita bangun nanti, buatlah solat-solat yang lain. Tak payah witir lagi dah lah. Dah witir dah tadi. Witir ni afdal pada penghujung. Tapi bukan mesti dekat hujung. Ha, itu je konsep dia. Dia bagusnya dekat hujung. Tapi bukan mesti. Maknanya, kalau kita dah witir, bukan maknanya kita tak boleh solat lain. Okay? Sebab dia bukan mesti dekat hujung. Cuma kalau kita ada pilihan, letaklah dekat hujung. Ha, macam tu. Bagus. Tak ada masalah. Buat witir dulu. Sebab kita pun risau. Takut-takut besok pagi tak terbangun. Ha, jadi witir dulu. Senang. Nak dapat istiqomah tu yang penting sebenarnya. Okay. Cukup setakat tu. Sebab sambungan tu hadis yang berikutnya tu panjang. Hadis yang berikutnya tu cerita yang disebutkan tadi tu lah. Yang kata pada hadis ni ada kisah. Kisah tu lah. Kisah Sayyidina Ibn Abbas. Okay, baik, insyaAllah. Ada soalan? Ada. Dekat okay, kalau tak ada, kita berhenti setakat dulu, insyaAllah. Aku lakukan lihada wa astagfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, ma ahli al-qutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawla wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima, wa akhilla atqiya ulama nazar bil khair mikfa kulla syar, rabbana asih lana kulla syu'un wa akira bir ridha minkal 'uyun, wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulun manun, waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.